permen coklat, permen apel, dan tumpukan permen di kamar mandi? Ayo tonton video kami tentang cara sembunyikan camilan dari orang tuamu. Ibu datang. Banyak sekali makanan enak. Terima kasih, Bu. Hai, Ibu. Ini kesukaanku. Berikan padaku. Ibu. Apa ini? Selada? Siap-siap ya semuanya. Mulai hari ini, kita akan makan sehat. Mau kemana kalian? Kalian akan suka. Sayang, kau sudah seharian bekerja. Ini makan malam sehatmu. Selamat makan. Apa ini? Sup rawak? Ini hijau dan lembek. Kelihatannya enak, sayang. Terima kasih. Rasanya seperti katak. Tunggu dulu. Ada apa dengan kalori, para gadis? Ini terlihat enak. Ayah, kami bisa jelaskan. Santai. Ayah berada di sisi kalian. Ayah suka kentang goreng, bukannya rumput laut. Diet ibu kalian akan membuat ayah mati lebih cepat. Berhenti, ibu datang. Kenapa ada makanan tidak sehat di rumah ini? Para gadis, ini memalukan. Ayah sita makanan ini. Toilet adalah tempat persembunyian bagus untuk makanan. Ibu pasti tidak akan temukan simpanan kita. Kamar mandinya kosong, akhirnya. Tunggu, suara apa itu? Makanan? Ibu juga punya simpanan rahasia di dapur. Tidak ada yang tahu apa yang ibu sembunyikan di balik dinding palsu. Ini sudah malam dan ayah mulai berburu. Harusnya ada camilan tersembunyi di sini. Ini, aku tahu. Ini dinding palsu. Apa ini? Camilan palsu? Apa yang dia sembunyikan di belakangnya? Oh, aku mengerti, sayang. Aku akan kembali tidur. Saatnya untuk ritual pagi kita. Kalian berkerumun di kamar mandi? Aku mau keringkan rambut. Tidak muat, Ibu. Maaf. Ibu sudah pergi? Ayo mulai pesta lezat kita. Krim kocok, bukannya pasta gigi. Dan krim cukur itu cara bagus untuk memulai hari. Orang tua kami sedang makan malam romantis. Ayah mendedikasikan lagu barunya untuk ibu. Sayang, ayo berdansa seperti dulu di hari pernikahan kita. Saatnya untuk tango. Ayah tahu cara mengalihkan ibu. Ambil makanan ini, anak-anak. Operasi Make Tango sukses. Dan ini bunga untuk ibu. Oh, sayang. Kau ingat hari jadi kita? Aku suka sekali. Kami punya ayah paling hebat di dunia. Kita makan selada sehat untuk makan siang. Apa lagi? Terima kasih, Ibu. Ibu dan Ayah kelihatan sangat serasi. Ayo kita ambil foto. Ini Dewi dapur kami. Aku hanya perlu menyalakan lampu kilat. Kilatnya membutakan mata.
Bagus, aku bisa makan makananku selagi ibu tidak bisa melihat. Coba ibu lihat fotonya. Ibu tahu tidak, hasilnya ternyata tidak bagus. Semua makanan kita tersembunyi dengan baik. Aku suka kalau keluargaku makan selada. Ibu bangga pada kalian semua. Anak-anak, ibu mau pergi lari santai. Baiklah, ibu. Tunggu dulu. Itu permen coklat? Tidak. Ini cacar, Bu. Samantha dipenuhi bintik merah, Bu. Bantu kami. Oh, nasib sial. Aku harus ke apotek dulu. Bagus. Ibu percaya dengan cacar permen kami. Sekarang kami bisa terus makan permen. Samantha, ibu datang. Oh, ibu mengerti. Itu cacar yang bisa dimakan ya. Ibu, Samantha sudah sembuh, Bu. Siapa yang mau vaksin? Ibu, tidak mau? Kalian sudah sembuh? Kalau kau melukis telur coklat dengan coklat putih, tidak ada yang mengenalinya. Hai, Meg. Kau sedang apa? Oh, melukis telur coklat? Cerdas sekali. Itu akan tersembunyi di antara telur sungguhan. Aku akan buat telur untuk sarapan. Aku punya semua dan perlu sebutir telur. Apa? Ini adalah coklat, bukan telur sungguhan. Oh, aku mencium bau coklat. Aku juga mau. Enak, ini dia. Ups, ini telur sungguhan. Berolahraga di rumah sangat membosankan. Aku lelah melompat-lompat. Hai, Ibu. Kami berolahraga. Lihat, kerja bagus, anak-anak. Ibu bisa rasakan betapa sehatnya kalian. Berolahraga adalah cara bagus sembunyikan makanan. Ada permen di bawah matras. Dan pegangan tali ini adalah coklat. Ibu tidak tahu hal ini. Kau mau apel, Meg? Oh, akhirnya. Kedua putriku tertarik makan buah. Kenapa aku mau apel, Samantha? Ini ada permen di dalamnya. Apel dengan isi permen. Aku suka resep ini. Dan ibu lagi-lagi tidak menyadari apapun. Siapa yang mau tambah selada? Tidak, terima kasih, Bu. Kalian yakin? Ini bagus untuk kalian. Mereka sudah pergi. Halo, Burger. Sudah lama aku menantikanmu. Suka cara kami sembunyikan makanan dari ibu? Beri komentar dan ceritakan tempat persembunyian camilan kalian. Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya.
Jangan lewatkan video lucu selanjutnya dari Wahoo!